Saya ingin memberikan informasi bahwa kita sudah men-tracing pasien nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nomor 2 itu ada 15 orang yang kami tracing, alhamdulillah hasilnya semuanya negatif. Untuk pasien nomor 3 itu ada lebih kurang 60 orang yang akan kami tracing. Tapi yang sudah kami lakukan adalah 23 orang, hasilnya adalah negatif. Jadi kami akan lanjut untuk nanti hari Senin dengan sisa yang dari 60 orang untuk pasien nomor 3. Sedangkan pasien nomor 4 itu ada sekitar 9 sampai 23 orang yang akan kami tracing. Nah, itulah informasi yang ingin saya berikan kepada teman-teman media bahwa walaupun hari Sabtu dan petugas surveillance tetap melakukan tracing dan alhamdulillah pasien nomor 1 sudah negatif, pasien nomor 2 juga semuanya sudah negatif. Begitu juga dengan nomor 3 dan 4 sebagian yang diperiksa negatif, tapi akan dilanjutkan nanti pada hari Senin. Demikian teman-teman media, terima kasih.